Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, terlambat haid adalah suatu hal yang seringkali menimbulkan kekhawatiran pada perempuan. Meskipun dalam banyak kasus hal ini bersifat normal, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi seperti stres, perubahan berat badan, atau masalah hormonal. Jika terlambat menstruasi berlangsung secara teratur dan menjadi perhatian, alangkah baiknya jika Anda berkonsultasi dengan dokter atau tenaga profesional lainnya. Di samping itu, ketika Anda mendapati diri Anda sedang mengalami keterlambatan haid, maka terdapat bacaan doa yang disarankan untuk Anda baca. Adapun bacaannya akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah bacaan doa yang perlu Anda amalkan ketika mengalami keterlambatan haid atau menstruasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa takhawwuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i syahwatika. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i syahwatika. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i syahwatika. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bacaan doa yang bisa Anda baca saat Anda mengalami keterlambatan haid atau datang bulan. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.